Siapa? Saya Gio, pikun. Penting nih. Aduh, laki-laki pikun. Malam-malam telepon. Pikun lagi ya? Betul, yo. Ada apa sih krangkring krangkring? Ini, jika Singapura udah siap. Iya, sekarang baru jam berapa? Ah. Jam berapa? Udah jam 11. Hah? Jam 11 siang nih. Iya toh. Waduh, jam saya pecah. Hehehe. Iya. Sekarang berangkat saya. Salah, sampo. Kenapa, Bi? Kenapa, Pak? Oh, habis buru-buru sih. Perut gak nahan. Pinjem, Pak. Bi. Bibi. Bibi. Iya, Pak. Lama amat sih. Aduh, lega deh. Loh. Hei. Kok bawa koper? Bapak mau kemana? Oh ya, hari ini saya berangkat Singapura. Urusan dinas. Berapa lama, Pak? Selama 1 minggu. Jadi sebaiknya Bibi tidak usah pulang. Jaga rumah ini baik-baik. Ya. Baik, Pak. Wah, telat. Nggak sarapan dulu, Pak? Nggak usah, nggak ada waktu. Bentar. Nih. Nih. Ya. Baik. Bye. Aduh. Aduh. Aduh.
Matanya kemana sih? Rengsek. Maaf, Bu. Mbak. Dik. Tidak sengaja. Ibu. Mbak. Emangnya gua mbak lu? Gak tau malu. Dasar. Cih. Sebel. Nah, sekarang pada berani-berani. Duduk lagi. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Sorry, Pak. Tunggu. Maaf. Sini. Hei. Ganti telur saya nih. Hei, tunggu. Hei. Sini. Jangan kabur. Sini lu. Hei. Sialan lu. Sini. Hei. Tadi saya takut Bagio ketinggalan pesawat terbang. Tadi saya telepon. Kalau kamu menghormati orang lain, berarti menghormati dirimu sendiri. Kun, ini Dinas. Duduklah yang benar. Kenapa sih hari ini? Begitu datang terus marah-marah. Kamu harus ngerti dong. Oh iya. Mana tiketnya? Ada. Beres. Bawa dulu ya. Kun, sini. Ini soal pribadi. Berhubung saya mau ke Singapura, kita makan siang di restoran, ya? Nah, begitu dong. Jangan marah-marah, lekas tua. Tetapi, kamu yang bayar. Ah, umumnya kan yang pergi yang harus bayar. Jangan lupa perjanjian kita. Dulu, waktu kamu pergi Surabaya, saya yang bayarin. Sekarang, saya pergi Singapura. Kamu dong yang bayarin. Ya deh, nanti saya suruh beli nasi bungkus. Kita makan di sini saja. Dari dulu kok pelit amat sih kamu, ah. Sekarang begini. Saya yang pesan makanan, kamu yang bayar. Masih kurang komplit. Makan mana dulu ya? Enak. Ampun. Ayo dong. Gak enak badan. Yang gembira dong. Traktir kok. Vitaminnya komplit. Ini vitamin A, B, C, D. Ayo dong. Ini si vitamin gulung tikar. Ayo dong. Makan yang pelan-pelan. Sampai habis. Saya masih pesan 3 lagi. Yang istimewa. Termahal. Apa? Masih 3 macam lagi? Benar-benar bisa rugi aku.
Maaf, Tuan. Ya? Ada telepon. Dari mana? Dari perusahaan, Tuan. Oh, iya. Kun. Terima dulu itu telepon. Baru mau makan. Silakan, Tuan. Terima kasih. Halo. Ya, betul. Ada apa, Rita? Halo. Pak, ada telegram dari Singapura. 2 hari lagi, Presiden Direktur akan pulang. Jadi, Pak Direktur tidak perlu ke Singapura hari ini. Bagus. Kalau begitu, Rita telepon ke Travel Bureau. Batalkan itu tiketnya. Kan tiketnya ada pada Bapak. Oh, ya, ya. Saya urus sendiri saja. Sarang baru. Apa sih cengar-cengir? Dicium? Enggak. Ada kabar gembira. Kabar apa? Ada telegram dari Presiden Direktur memberitahukan bahwa kau tak perlu berangkat ke Singapura. Oh, jadi batal. Ya sudah. Begitu saja kok gembira. Terang dong. Berarti kan perjanjian kita batal. Saya tidak bayarin. Oh, gitu. Jadi saya yang bayarin. Tentu dong. Kau sendiri yang bayar. Loh, tadi kan janjinya saya yang pesen, kamu yang bayar. Itu kalau kau jadi ke Singapura. Sekarang kan batal. Eh, Kun. Hah? Mau kemana? Mau mengembalikan tiket. Ayo, Gio. Coba lihat, apa betul di sini? Tuh, betul nggak? Yuk. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Menurut ini katanya di sini ada lowongan kerja. Ya, kami datang untuk melamar pekerjaan itu. Maaf, Nona. Kalian datang terlambat. Baru saja lowongan itu sudah terisi. Sungguh sayang sekali. Jadi, betul-betul sudah tidak ada lowongan lagi? Iya, Pak. Iya, betul. Tolong katakan pada Nona-Nona itu, suruh menghadap saya. Baiklah, kami permisi dulu. Seperti biasa, Pak. Makasih. Terima kasih. Neng mau cari kerjaan? Ya, betul, Pak. Coba temui tuan itu. Yang mana? Itu. Oh. Dulu pernah tolong saya kerja di sini. Kak, bisa kami diperkenalkan, Pak? Boleh, mari. Tuh. Selamat siang, Pak. Maaf atas kejadian tadi pagi. Tidak apa-apa. Mari. Piring 2 dengan sendoknya lengkap dengan karpunya. Begini, Pak. Kami mau mencari pekerjaan. Ya. Ah, gampang. Makan dulu. Saya mau makan siang dengan kawan saya. Ternyata dia nggak datang. Ini kegemaran Bapak? Oh iya. Itu juga? Oh iya. Hmm.
Silakan. Mari. Terima kasih, Pak. Baru saja kami makan. Jangan panggil Pak. Panggil saja Mas. Oh. Mas Bagio. Oh. Malah sebaliknya. Kami ingin mengundang Mas Bagio untuk makan sore di rumah. Ya. Apa Mas Bagio tidak keberatan? Oh, tidak. Di mana rumahnya? Sebaiknya kita ketemu saja di depan restoran ini. Baru pulang. Aku tunggu setengah mati loh. Daila, ada apa nih, Bi? Bajunya bagus betul. Mau ke mana? Mau pulang, mudik. Mau pulang mudik? Emang udah berhenti kerja? Bukan. Soalnya majikanku dinas ke Singapura selama 1 minggu. Bibi bisa saja. Habis kamu yang mulain sih. Oh ya, ini kunci rumah majikan saya. Loh, kok dikasih saya? Jadi rumah ini bagaimana? Rumah ini kunci saja. Kalian pindah rumah sana. Loh. Tunggu sampai Bibi pulang, ya? Memang Bibi pergi berapa lama? Tidak lama. Kira-kira 3-4 hari. Oh, sudah siang. Bibi pergi dulu ya. Takut ketinggalan kereta api. Bibi. Hah? Kalau ketemu Bapak, jangan bilang saya ada di sini ya. Bi, saya juga. Jangan bilang Ibu. Nanti saya disuruh pulang ya. Oh, beres deh. Undang direktur itu untuk makan. Tempat ini aku rasa cocok sekali untuk menjamu. Jadi dia dibawa kemari? Di sini serba komplit. Bagaimana kalau kita pergi belanja dan masak sendiri? Tapi ini kan bukan rumah kita. Bagaimana kalau diketahui orang? Alah, kau ini. Kita kan sudah bilang tidur di rumah family. Ya ini rumahnya. Benar juga. Kita harus atur lagi. Kan udah bagus begini, Kak Yuli. Semua barang-barang yang bawa laki-laki harus disingkirkan. Bagaimana ngaturnya nih? Kalau perlu, sebagian dari barang-barang ini kita pindahkan ke rumah Bik Minah. Dan aku pergi belanja. Dan nanti kau jemput Mas Bagio ya. Yeah.
dijemput gadis itu. Saya ikut toh. Sekarang. Nah. Jangan dulu lah. Tuh, kalau dapat gadis cantik sendirian. Pokoknya saya ikut deh ya. Jangan. Baru dengar ceritanya saja sudah kelapakan. Jangan. Enggak apa-apa. Sempul. Maaf, mobil saya mogok, terpaksa pakai taksi. Gak apa, saya juga baru tiba. Yuli mana? Sedang masak di rumah. Kok jadinya repot-repot? Ah, enggak kok. Iya deh, ya. Kita kembali. Ambil, ambil. Cuman pusing-pusing sedikit. Oh. Maklum aja mas, rumahnya kecil. Ah, enggak, bagus. Silahkan duduk. Kak, Kak Yuli, Mas Bagio datang. Mas Bagio. Halo. Permisi. Iya, iya. Duduk, Mas. Iya, iya. Hampir. Ya, terima kasih, Mas. Mas? Enggak. Kaki kesemutan. Oh,
Coba naik. Iya, iya. Naik. Iya. Sakit. Iya. Luruskan kakinya. Ya, luruskan. Sudah agak baik. Sudah. Sementara jangan bangun dulu. Coba digerak-gerakkan. Balik, Mas. Ya. Dengan cara begini pasti sembuh. Iya, iya. Terus ini. Ya. Siapkan piring, kau tunggu di sini dulu. Sini cepat. Ada lihat tuh, Mas Bagio kenapa? Oh, dia lagi kesemutan. Aku yang suruh dia begitu. Sudah sembuh, Mas? Sudah dari tadi. Mari makan. Ya. Silakan. Iya. Yeah. Terima kasih. Sebentar ya, Mas. Yeah. Biar. Hidangan ini buat Mas Bagio. Katanya Mas Bagio paling suka makanan ini. Ya. Ya. Dan ini khusus kami masak buat Mas Bagio. Ayo, Mas. Jangan malu-malu, Mas. Ini dimakan, Mas.
sini. Kami nggak antar lagi ya, Mas. Ini buntut ayam dan kepala ikan untuk dibawa pulang. Yeah. Jangan lupa lowongan untuk kami ya, Mas. Iya, yeah, ya. Yeah. Selamat malam, Mas. Malam. Kayak anak kecil malam-malam main bel. Memang ini kuping panci. Ada soal penting. Soal penting yang harus dipecahkan. Gawat nih. Dinas. Soal penting kan bisa besok pagi.
Ini soalnya luar biasa. Ah, luar biasa apa? Nih, rumah saya dirampas. Dirampas? Hmm. Kalau begitu, lukisan saya hilang dong. Oh, apalagi lukisan. Barang saya habis. Jangan bercanda ah. Masa dirampas kok tenang-tenang saja? Orang lagi sukun bercanda kok. Ini soalnya benar. Makanya saya datang kemari. Tahu enggak yang merampas rumah saya? Siapa? Dua orang gadis cantik jelita yang saya ceritakan tadi. Oh, kau ketipu, Gyo. Masa baru kenal tadi pagi sudah berani masuk rumah? Ah, soalnya kita tadi janji ketemu dia di restoran. Tahu-tahu saya dibawa ke rumah dia, katanya. Tahu-tahu rumah siapa? Rumah saya sendiri. Edan merah. Edan tenan. Edan, edan. Edan tenan. Usaha dong, jangan sampai dia pergi. Pak. Huh? Dek Salma. Oh. Apa sudah ada kabar tentang Yuli? Ada. Sal, sudah ada kabar? Bang Hitam, kata tetangga yang baru pulang dari Jakarta, mereka pernah bertemu Dewi dan Yuli di sana. Terlalu. Sungguh terlalu. Sampai mereka berani ke Jakarta. Katanya di kota besar banyak penipu. Tukang tipu anak gadis. Aduh. Bagaimana kalau anak kita ditipu? Makanya kita harus cepat cari mereka. Benar, Bang. Yuk kita cari. Baik, Desal. Kita berdua ke Jakarta. Kalau benar mereka itu ditipu, nanti ku hajar penipunya itu. Abang sendiri mana bisa. Lebih baik kita minta bantuan polisi, ya? Lucu. Siapa tidak kenal Pak Hitam? Jago silat. Apa kau lupa? Dulu, aku sendiri lawan 40. Memangnya abang pernah ke Jakarta? Pernah, 20 tahun yang lalu. Aku di sana punya kawan baik. Oh, kalau begitu abang tahu dong jalan-jalannya di Jakarta. Tentu dong. Kalau begitu lekas-lekas saja kita pergi. Ya, makin cepat makin baik. Baik, besok pagi kita berangkat. Ya, kemajuan kota Jakarta sekarang tuh. Oh, gedungnya tinggi-tinggi. Bagus ya, Ma. Ayo. Ayo. Aku takut. Ayo.
Tuhan, mobil siapa sih begini banyak? Tidak apa-apa. Ayo, ayo, ayo. Mas Bagio udah lama menunggu. Yuk, tolong rambut Kak Yuli. Wakil direkturnya ganteng gak? Kau naksir. Kau sendiri yang naksir sama Mas Bagio. Ini. Jakarta begini besar, kemana kita cari mereka? Iya ya, tapi sebaiknya kita cari saja si Mina ya. Iya bang. Kak, dari tadi kuping saya kok bunyi terus ya? Ini pasti ada yang ngomongin kita. Ya, iya. Bang, kan si Mina masih diudik. Iya ya. Dia ngomong nggak? Kapan kembali? Katanya si besok. Dia kasih alamat nggak? Tunggu dulu. Siapa dong? Jangan khawatir. Alah, gampang. Tunggu dulu Kak Yuli. Apa lagi sih? Cepet dong. Wakil saya. Pikun. Pikun, wakil direktur. Ayo. Mari. Silakan. Terima kasih. Iya. Yeah. Maaf kami terlambat, Mas. Abis Dewi sih. Kak Yuli. Tidak apa. Yuk, jalan. Bilang Bagio dong, suruh nyanyi. Mas Bagio, gimana kalau Dewi kita suruh nyanyi? Suaranya bagus deh. Setuju. Gak bisa.
Ayo dong. Jangan malu-malu. Coba-coba deh ya. Jadi perusahaan kami. Bener mas. Dan gajinya lebih besar dari pegawai lainnya. Terima kasih atas bantuannya ya mas. Oh, iya. Bikinkan foto untuk kenang-kenangan. Ayo. Siap ya. Sekarang gantian aku yang potret ya. Kesana dikit, Mas. Sini. Kurang mundur. Nah, begitu. Nah, mundur lagi. Nah, gitu. Mundur lagi. Sini. Aduh. Bahasan ini. Saya bilang mundur-mundur. Yuk, naik. Aduh, kasihan. Kejebur om, kayak kodok. Nek, nih kodoknya. Nasi kabur. Gimana kok malah si dorong sih? Biarin. Thank you.
Bagaimana sih mukul-mukul? Kakimu mampir di perut. Masih basah. Pakai saja, nanti kan kering. Masuk angin. Anu, ambilkan koper saya. Koper yang mana? Itu, koper yang di kantor. Ah, mana saya tahu? Jangan ledek. Kan kau yang nyimpen. Kapan saya nyimpen koper Bagio? Tadi di mana? Di mana? Ya pikir dong Bagio. Dulu bawa di mana, taruh di mana, koper yang mana? Kan bisa dipikir. Kalau begitu, kau pergi dulu ke kantor. Boleh. Bagio bagaimana? Ah, gampang. Ya deh, saya ke kantor dulu ya. Besok kita mulai masuk kerja. Kau pakai baju apa? Aku pakai yang merah hitam. Kak Yuli? Aku nanti beli satu yang baru. Ya ilah, hebat dong. Terang, kan hari pertama. Ewi tahu, Kak Yuli hendak menarik perhatian wakil direktur. Kau jangan hanya bisa mengganggu orang lain. Oh enggak, jadi kan main-main. Besok gimana nih Kak Yuli? Ini kan belum pernah kerja. Kak Yuli juga belum pernah kerja. Tapi kita harus coba. Iya, coba kerja deh. Tapi masih canggung nih. Maling! 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 Maling!
Dewi takut. Udah pergi. Ma, malingnya udah kabur. Halo Kun, di sini Pak Gio Kun. Buka celanamu, saya pinjem. Kegedean nggak apa? Hah? Apa? Saya buka celana, pakai kolor. Tidak bisa. Tidak bisa. Enggak, pakai anduk, pakai telepon lagi. Cepetan dong keluar, tak kirim ya Kun. Tapi tonton orang. Mana mungkin? Di kantor kan banyak orang. Saya kan malu. Bagaimana sih? Bikun, kau tahu siapa saya? Saya atasanmu toh. Kalau tidak bisa melakukan tugas saya pecat. Saya kayak orang gila loh. Iya. Kau sengaja menyusahkan saya, Kyo. Hah? Sekarang kau berada di mana? Ya, sebentar. Saya catat. Ya, saya suruh sopir ke sana. Yati, Yati. Ya Pak. Sini. Silakan masuk. Suruh sopir bawa celanaku ke alamat ini. Ya? Ya Pak. Yuk kita lapor polisi, yuk. Presiden Direktur datang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang, Pak. Hai, Kun. Apa-apaan kau ini? Ini di kantor atau di rumah? Di kantor, Pak. Pakaian model apa itu? Berdiri! Anu, Pak. Pakaian saya di... Sial hari ini. Saya dikira maling. Sudah lama, Pak, pulangnya. Sudah lama. Merokok, Pak. Mari. Sudah lama. Yeah.
Cepat, keluar! Lainnya kembali bekerja! Duh, kakiku sampai bengkak. Abis yang dicari sampai sekarang belum ketemu juga. Iya ya, temanku si Sableng juga tidak ketahuan di mana alamatnya. Eh, hah? Pak Item, Pak Salma. Min. Oh. Betulan. Ada perlu apa, Pak Salma? Cari Yuli sama Dewi. Ada di mana sih, Min? Mana saya tahu, Pak. Min, jangan pura-pura tidak tahu. Mari masuk dulu, Pak. Tidak usah, Min. Cuma sekarang ini saya ingin tahu di mana anak-anak itu. Ya, Min. Kita kan tetangga. Kalau tahu, bilang di mana mereka sekarang. Tidak jauh dari Simpang 3, cari rumah nomor 8. Mereka ada di sana. Simpang 3, ya. Rumah nomor 8. Ayo cari. Mari. Bang Item, tunggu. Ini semua gara-gara Mugyo. Loh, kok gara-gara saya? Coba, kalau bukan karena kecerobohanmu, saya tidak mungkin dipecat. Kalau ngomong itu dipikir dulu, jangan asal ngomong. Gio, daripada kita duduk-duduk begini, lebih baik ke rumahmu, Gio. Saya khawatir lukisan saya hilang benar-benar. Oh iya, setuju. Baju saya juga sudah bau. Ayo, yuk. Dewi, coba kau lihat. Pantas nggak? Bagus deh. Ma, aku rasa di sekitar sini. Jauh benar ya. Bang. Hah? Itu dia nomornya. Ma, ma. Hah? Pasti anak-anak itu ada di sini. Yuli! Yuli! Nih ibu nih. Dewi! Ayahmu datang. Hah? Lantas bagaimana kita? Sebaiknya kita lari saja, yuk. Tunggu, Kak. Ayo cepat. Ya. Ayo. Dewi! Dewi! Kukira mereka tidak berani keluar. Kita masuk, yuk. Yuk. Ya. Gak ada orang.
Bang Item, ini kan pakaian mereka. Iya nih. Mana ya nih anak? Kita tunggu saja. Aduh. Sal, enak juga rumah ini ya. Enak sih enak. Tapi kenapa anak-anak bisa ada di sini? Ini nih yang jadi pikiran. Suara apaan tuh? Terlalu. Tengah hari bolong, berani mencuri. Oh, anu, saya ini. Jangan dikasih ampun, Bang. Nih. Ayo keluar. Keluar. Iya, iya, Pak. Ayo keluar. Masa ini. Ayo. Ayo. Iya, 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 iya. Nih,
satu lagi ya. Stop. Kau tahu aku bapaknya Dewi? Apa jangan? Jangan, Pak. Kau setan, kau diam. Aku pukul kau ya baru kau tahu rasa. Jangan main pukul, Pak. Jangan betul, Pak. Jangan banyak ngomong. Iya. Kau tahu siapa saya? Enggak. Pak Hitam, jago silat. Hitam. Makasih dia, Bang. Mundur. Angkat tangan. Dua-dua. Jokok. Jangan bergerak. Tunggu sampai anakku datang. Mengerti? Rasakan. Jangan, Pak. Ambil. Mas, Pak. Sini. Iya. Bangun. Ayo ikut. Ampun, Pak. Ikut. Iya. Sini. Iya. Sini. Jongkok. Sini. Bagaimana kalau sampai Bimina belum datang? Sudah, lebih baik menyerah saja. Aduh, takut. Bi, hah? Bimina? Ibumu belum datang? Sudah. Mereka ada di rumah. Kenapa enggak kau temui? Aduh, kamu takut. Ayo kita ke sana, yuk. Ayo. Bi. Takut, ayo. Bi. Ayo. Aduh. Ibu. Bapak. Ini mesti salah paham. Kau sudah kenal sama pencuri ini? Majikan saya dan yang punya rumah ini. Apa memang sudah kenal sama dia? Kenal, Pak. Malah dia sudah menolong saya. Juli, jadi kau sudah kenal sama mereka? Sudah, Bu. Kenapa ibu tidak diberitahu? Takut, Bu. Kalau begitu dimaafkan saja ya, Nak, ya. Tidak apa-apa, Bu. Biasa. Maklum deh. Untuk menghilangkan salah paham, sebaiknya saya jelaskan kepada ibu dan bapak. Mari. Mari, Bu. Mari. Ya. Yeah. Iya. Tuh. Pikun, terimalah hadiah perkawinan dari saya ini, yaitu kalian boleh kembali bekerja di perusahaan. Selamat berbahagia, Presiden Direktur Sableng.